Pemirsa, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 13 jaksa penuntut umum dalam menangani kasus dugaan penodaan agama Gubernur Nonaktif Basuki Cahayapurnama. Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan jaksa-jaksa yang dipilih adalah jaksa terbaik yang memiliki jam terbang tinggi. Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan tim kasus Ahok ini diketuai Direktur Orang dan Harta Benda Kejaksaan Agung Ali Mukartono. Tim inilah yang akan mempelajari berkas sekaligus menyusun dakwaan terkait kasus dugaan penodaan agama yang melibatkan Ahok. Jaksa Agung menjelaskan kasus Ahok telah banyak menyita perhatian masyarakat, karena itu timnya akan bekerja maksimal untuk objektif. Dan berikut adalah daftar nama-nama jaksa yang akan menangani kasus Ahok.